Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selamat lingku nyalatai, salam sejujud ngeredek balepa. Adil kata ibu, baju lami, kacu. Mohon maaf. Tapi selamat lingku nyalatai, salam sejujud ngeredek balepa. Adil kata ibu, baju lami, kasaruga. Basengan, kacu batak. Arus, arus, arus. Selamat hamalem, bapak ibu yang terhormat. Bina mama sama dia, cewek yang dia hamalem. Puji syukur atas kehadiran Allah, cewek yang esa. Kita tahu bahwa burung hamalem itu untuk acara pertunjukan virtual kesenian tradisional. Hamalem itu anak ini sah tentang profil singkat Kabupaten Kapuas dengan bahasa Dayak. Sindai memulai, izinkan berpatutnya. TG Merpati, Terawang Alamat. PH Merpati akan bertindak. Memang senang alemku hasupak bapak ibu pejabat. Tapi lebih senang dari awi hasupak jembelai kardih awi jembalik dekat. Dua mangga, dua papaya, ayo kita memperami acara. Mengatau melestarikan budaya. TG Cahaya melai kota Kapuas, cahaya surya amping merona, semoga kita uras barites terbebas bara virus corona. Provinsi ke Kabupaten Kapuas. Kabupaten Kapuas merupakan Aceh, barat 14 kabupaten kota, CTG Balai Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota Kabupaten Kapuas ialah Kuala Kapuas, berjarak sekitar 340 km arah selatan dari kota Palangkaraya, ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Dan 40 km dari arah tenggara, kota Banjarmasin, ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayah Kabupaten Kapuas 14.333 km persegi atau 10.77% luas wilayah Kalimantan Tengah. Dibagi dengan 17 kecamatan, 17 kelurahan, 233 desa, dan jumlah penduduk 350 cawe ribu, 350 kue jiwa. Kau Kabupaten Kapuas tinggal beberapa utara ibadah, yang antaranya Masjid Cipaling Hai menjadi pemegang umat muslim Balai Kota Kapuas, yaitu Masjid Agung Al-Mukarram Ramadan. CGA berfungsi sebagai Islamic Center. Masjid itu diresmikan pada tanggal 3 Maret 2013. Masjid Darul Mutakin ialah Masjid Cipaling Hai Kong Kota Kuala Kapuas dengan jalan Jenderal Ahmad Yani. Gereja Cipaling Hai umat Kristen Protestan ialah Gereja Sentral dengan jalan Jenderal Ahmad Yani. Dan Gereja Cipaling Bebas yang ialah Gereja Immanuel Kong, Kelurahan Mendomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Gereja itu didirikan pada tahun 1955. Kong Kecamatan Pasaran, Indonesia. Pura, Cegur Bapak Buka Ibadah akan umat Hindu. Balai Pasaran sebagai Buka Ibadah akan penduduk Cikarabut Agama Hindu Keharingan, Kong Jalan Melati, Kuala Kapuas. Kabupaten Kapuas dan beberapa upah supah. Jayuna akan melaksanakan kegiatan-kegiatan atau acara-acara seremonial jejuknya berpresentatif di antaranya Cipaling Hai ialah Gedung Masumpah Umum menggantang tarung kong jalan dianggap. Dan Gedung Kesenian Gantang Rantung kong jalan Jenderal Ahmad Yani. Sebagai upah menginap tamu-tamu resmi pemerintah Kabupaten Kapuas, TG Kosos, Kong Tepi Sungai Kapuas Muru, MGA Uka Meningan akan masyarakat. Kabupaten Kapuas diapit oleh dua sungai Hai, yaitu Sungai Kapuas Muru dengan panjang jahawan-jahawan komatel puluh hanya kilometer, dan Sungai Kapuas dengan panjang jahawan putus kilometer. Melalui ujung Sungai Kapuas Burung,
terbentang Jembatan Pulau Pinang menghubung Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, dan Kelurahan Sepasang, Kecamatan Kapuasir dengan panjang sekitar 700 meter. Melalui ujung Sungai Kapuas, terdapat Jembatan Pulau Teluk menghubung Desa Pulau Teluk, Kecamatan Selat dengan Desa Pegelarangan, Kecamatan Basara sepanjang kurang lebih jauh 100 meter. Selain itu, TGFPA beberapa tempat ibadah di antaranya Taman Kartini, Jalan Kartini, tempat silat remaja batalan Bupati Kapuas, dan Taman Daun Pong Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kuala Kapuas. Penduduk asli Kabupaten Kapuas ialah suku Dayak. Mengurus sejarah bela ijen membeli hukum dengan izin keluarga. Bela ijen berpanggung panjang barangkali, yaitu Bumah Beta. Bumah Beta memiliki filosofi kebersamaan, jenarmonis, kerukunan, dan persatuan. Akan menambah kemampuan pusat kota Kuala Kapuas, TG Bundaran Patung Raja Bumi, Pong Jalan Tahu Mulai Bundaran, Bundaran Jitu membangun baranya 1352. Kemudian direnovasi dari Bundaran Yelu 2000 hanya. Bundaran Hai Tugu Batanggari ialah ekor pertama kota Kuala Kapuas mulai jalan berhubungan kilometer ke. Dibangun Bundaran Yelu 1337 NKA Tugu Batanggari sekitar Yelu 2000 hanya. Batanggari dengan makna sebagai pohon pabelu akan masyarakat suku Dayak maju. Pohon jitu meyakini anugerah Tuhan jatuh langsung oleh Allah Ta'ala. Batanggari berbentuk mata tombak yang mengarah menuju atau ke langit. Belai pada tegak kuci berisi dan suci, dahan melengkung, dan doa yang melambangkan butuh burung negara. Bundaran Hai ngalili oleh taman-taman cek Batulis, Kuala Kapuas, Kota Ayam, Tinggal Menteng, dan Panjung Tarum atau Tahu Ingebun menjadi Kuala Kapuas, Kota Ayam, Tinggal Menteng, Panjung Tarum. Tinggal Menteng memiliki makna ayo itah hayat berjuang akan mengangkat harkat dan martabat Kota Kuala Kapuas. Jitulah profil singkat Kota Ayam, Kabupaten Kapuas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taati kepada ulama dan umar.
Ganang, Bebuhan Dokter, Pak Perawat, yang sudah mengembalakan jiwa Wan Raganya, Gasan kita berada hidup nyaman, Wan damai, sejahtera. Amin. Patung berawal bismillah kita ucapkan kata assalamualaikum, kita lanjutkan meminta berkat Tuhan yang rahmat, mudah-mudahan kita selamat dan sejahtera seberantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kita sedoyo selalu pada kesehatan. Ting pergi kurang ngatarakan puisi formasi kebudayaan. Negeri kita kados budoyo, budoyo kita kados negeri. Mekaten negeri kita berbudoyo, sinten sekitar bulan budoyo. Reformasi niko kedah berbudoyo, kebebasan sampun dipertahanakan, bebas tapi wonten ing penjara, negeri niko kados budoyo. Negeri selalu menang, negeri kita kedah melampau, negeri kita kedah berbudoyo, kedah mekaten generasi enom. Kita melindungi dan menghormati budoyo negeri. Senes budoyo poro penguasa, budoyoan engkang dilestarikan. Ken budoyoan negeri kita. Pantun manuk pipit nadi ipin biji, manuk kolibri nadi ne nektar, ampune kesuper nadi bergizi, mbok bilet tubuh sehat dan juga. Terima kasih bosan.